Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita bahas, ya, saya share cara memotong atau memangkas video YouTube yang telah diupload. How to cut a YouTube video after upload. Anda dapat memotong bagian awal atau bagian tengah atau akhir video melalui komputer. Jadi, ini sudah ada fasilitasnya di YouTube. Anda dapat memangkas video tanpa perlu mengupload ulang. Video Anda, URL, URL, jumlah penayangan, dan komentar akan tetap ada. Ya, artinya tidak berkurang walaupun dipotong, asal tidak dipotong semua. Fitur ini hanya tersedia untuk video yang berdurasi kurang dari 6 jam. Ya. Hanya berlaku untuk ya hanya tersedia untuk video yang berdurasi kurang dari 6 jam. Ada catatan dari Mbak Koker. Jika video Anda telah ditonton lebih dari 100.000 kali, perubahan pada video tersebut mungkin tidak dapat disimpan kecuali untuk memberikan efek blur pada wajah. Pembatasan ini tidak berlaku untuk channel yang telah mendapat yang telah bergabung dalam program partner YouTube. Ini catatan saya dari Google. Oke, kita lanjut. Langkah pertama yang harus diperhatikan adalah membuka, ya, membuka editor. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Kita mulai dari awal saja, ya. Oh ya, ini ada pesan juga, ya, untuk yang dari luar, ya, silakan dibaca. Ya, saya berharap video ini dapat membantu bagi yang belum familiar untuk memotong. Karena ada saatnya kita sudah terlanjur mengupload video di YouTube, ternyata setelah diputar ulang, ada bagian-bagian yang harus dikeluarkan atau perlu dikeluarkan. Ya, harus dikeluarkan artinya mungkin ada konten atau gambar atau ada kata-kata yang kurang sesuai. Jadi, baik kita yang mengharuskan atau dari pihak YouTube. Oke, kita lanjut. Ya. Langsung masuk ke langkah awal. Ya. Ya, pertama buka. Buka editor. Ya, login ke YouTube. Dari menu kiri, pilih konten. Ya. Kemudian yang ketiga, klik judul atau video. Ya, judul video diklik. Dari menu kiri, pilih editor. Wah, sepertinya kalau hanya membaca, ini kurang lebih cepat. Ya, tidak bisa lebih cepat. Lebih baik langsung saya sampaikan dengan bahasa gambarnya. Ya, ini pertama yang diklik. Ya, untuk mendapatkan, untuk ngeklik selanjutnya adalah YouTube Studio. Ya, YouTube Studio diklik. Kemudian akan berikutnya adalah klik di konten, ya, konten dari video Anda. Setelah konten, pilih apa? Pilih video yang akan dipotong. Ya. Nih, contoh ini sebagai contoh. Saya akan memotong video ini. Ya. Nah, diklik akan muncul video yang akan saya potong. Kemudian ini kebetulan sudah saya tentukan pada menit ke 10. Jadi karena di sini tidak ada suara, ya, daripada terlalu banyak ini ada 10 sampai 14 berarti kan 4 menit itu nggak ada suara. Atau bisa jadi bukan 4 menit, ya, tapi ada jeda gitu kan.
Oke, kita lanjut ya. Ini urutannya ya. Kemudian setelah ditentukan pada seperti contoh ini adalah 10.08 ya. Terus klik pangkas. Klik pangkas. Hati-hati sampai di sini ya. Setelah klik pangkas, jangan ngeklik yang lain ya. Apalagi mengklik ini hati-hati ya. Jangan ngeklik hapus semua. Klik yang ini, pisah, pisahkan gitu. Kemudian setelah pisahkan, tarik garisnya ya, tarik garisnya ya, terutanya tarik, ini narik, tarik sana ya, ini tarik sampai sesuai target, mau dipotong sampai yang tidak ada suara tadi kan ya. Nah, sampai sini. Oke, setelah itu klik apa? Pratinjau, ya, pratinjau. Nih, pratinjau. Ya, jangan jangan keliru, jangan hapus semua. Oke, hati-hati sekali di sini. Maka perlu praktek ya, perlu praktek. Ya. Oke, kita lanjut. Pratinjau, klik di putar ya, putar. Apakah ini bisa digeser juga ke sana, terus sudah lompat sesuai gitu. Oke. Kemudian apa? Kalau tidak sesuai, dibatalkan, dimulai dari awal lagi. Ya, dimulai dari awal lagi. Kalau sesudah kalau ternyata sudah sesuai, ya klik simpan. Ya, klik simpan dan jangan lupa subscribe dulu ya sebelum dilanjutkan. Akan muncul ya tulisan ini, apakah Anda sudah yakin gitu kan ya. Diperlukan waktu beberapa jam ya sampai perubahan diterapkan ya. Setelah ya, selagi menunggu Anda dapat keluar ya. Jadi selagi nunggu kita dapat keluar ya. Begitu klik simpan maka jalan ya. Klik simpan maka seperti ini, video sedang diproses. Periksa lagi nanti. Nah, kita bisa keluar, biarkan saja. Ya. Nanti kalau mau masuk lagi pun, kalau belum selesai, masih ada tulisan gini. Tergantung durasi video Anda. Kalau durasi video Anda panjang, ya lama. Tapi kalau hanya hitungan menit, 1 menit, 2 menit juga akan cepat. Gitu. Karena ini seperti, apa ya, ya, bukan seperti, tapi memang prosesnya seperti itu. Oke. Kita langsung praktek saja ya. Kita lanjutkan ke praktek. Sambil menyiapkan untuk langsung dipraktekkan, silakan ini dibaca atau disalin dulu. Ya. Screenshot. Oke, kita langsung klik di sini tadi ya. Terus masuk ke YouTube Studio. Perhatikan, YouTube Studio. Ya, ini langsung ini mau kita tunjukkan praktek untuk memotong. Ya. Di sini ada konten. Ya, konten. Konten. Kemudian tadi urutannya apa? Masuk ke yang akan di yang akan dipotong video yang mana? Ya, dalam contoh ini adalah video ini yang memang dibikin singkat biar cepat gitu kan. Belum banyak penontonnya. Kemudian klik apa setelah itu? Klik editor. Ya. Editor. Ya. Setelah editor, apa yang muncul? Tentunya video tadi yang dipilih. Ya. Kita putar coba. Oh, benar kan? Oke. Kita mau potong di mana? Mau potong yang nggak ada suaranya nih. Ini dari sini ke sini nggak ada suara nih. Nggak ada. Nah, kita potong saja. Oke, berarti ini pada menit keberapa? Kita cek. Ya.
pada menit ke 10.06. Ya. Sampai menit ke berapa? Ini bukan menit ya, mohon maaf, detik. Detik ke ya. Ke 14. Iya. Ya, karena video ini pendek, jadi ini sekitar 50 detik ya. Jadi ini video ini pendek nih. Sekitar berapa nih? 46 detik ya. Kita akan potong di yang tidak ada suaranya. Berarti 10.05. Sampai ke berapa? Ulangi yang ada suaranya. Sampai detik ke 14. 14. Nah. Oke, pada teori tadi di depan tentukan ya. Kalau di sini udah langsung ketahuan ya, tapi bisa juga kita pakai manual detik, diketik ya. Ketik ya, 10.00 misalkan ya. Itu menain yang ada suara. Oke. Kalau gitu 10 lewat 10. Agak geser dikit kan. Kemudian apa? Pangkas. Klik pangkas. Ya. Telah pangkas tadi dalam teori agar memisahkan. Klik pisahkan. Ya. Kemudian dilarikan ke dari tadi yang nggak ada suaranya. Ya. Di sini juga masih tampak. Nggak ya. Ada suara. Oke. Atau masih ragu? Ya segini dulu boleh karena ini ada suara apa nih? Kecil. Oke. Jadi setelahnya awas hati-hati, jangan hapus semua yang diklik. Jadi praktek dulu dengan video-video yang belum terlalu banyak pengunjungnya ya. Untuk praktek. Kalau udah familiar baru yang sudah banyak, kalaupun salah ya. Kalau praktek yang belum banyak pengunjung kan nggak terlalu nyesel, tapi kalau udah terlalu banyak wah sayang kalau dihapus semua ya. Oke, perhatiin yuk. Ratinju berarti akan kita putar. Mulai dari sini loncat apa enggak? Kita geser dulu ya, agak. Ya. Ya. Klik putar. Ya. Ini ada latar belakang. Di atau dari depan. Ya. Ini. Ya. Ini ada gambar di mana? Ya. Ini ada latar belakang. Bagaimana hilangnya? Ya. Itu. Jadi ketika ini sudah yakin, apa yang dilakukan? Oh ya, kalau belum yakin diurungkan. Diurungkan. Ya, dibatalkan. Terus apa? Edit ulang. Edit ulang. Ya. Terus kalau sudah yakin apa yang dilakukan? Klik ini. Silakan diulangi videonya ya. Kemudian sambil dipraktekkan. Ini sebenarnya bisa dalam satu layar PC kan, bisa untuk satu untuk video ini ya, yang satunya untuk apa? Untuk praktek. Kita lanjutkan, simpan ya. Setelah simpan maka akan muncul pertanyaan seperti ini. Nah, ini dia. Diperlukan waktu beberapa jam sampai perubahan diterapkan. Selama periode waktu tersebut, penonton akan tetap bisa melihat versi yang saat ini, versi yang belum berubah. Ya. Terus Anda tidak dapat merubah, ya, tidak dapat membuat perubahan lainnya pada video tersebut. Ya. Jadi selama proses ini sedang diproses, begitu Anda klik simpan, ini tadi ya, terus klik di sini, maka tidak bisa ngedit selama proses. Tapi begitu sudah selesai, sudah normal, sudah apa, video yang teredit, maka Anda bisa melakukan aktivitas untuk mengedit lagi. Baik video yang ini maupun video yang lainnya. Oke, jadi selagi menunggu Anda dapat keluar. Oke, kita simpan dan keluar. Ya, klik simpan. Apa yang muncul? Ini tulisan ini. Video sedang diproses, periksa lagi nanti, ya kan ya. Jadi apa?
Jadi silahkan komentar sebagai tanda kebersamaan kita sesama YouTuber. Belum jadi YouTuber ya silahkan komentar. Ya. Pertanyaan juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.